Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Alasan utamanya mendukung pasangan Ganjar Mahfud karena kedekatan perasaan. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati, maka kami barisan kader Gus Dur menyatakan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, ujar Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Tokoh Nahdlatul Ulama ini mengaku tidak mudah menentukan pilihan sebab dia yakin semua pasangan capres-cawapres punya program untuk membuat Indonesia maju. Namun, usai Mahfud dipilih menjadi cawapres pendamping Ganjar, pihaknya mantap menetapkan pilihannya. Menurutnya, Mahfud merupakan anak ideologis Gus Dur. Bahkan, Gus Dur pernah menitipkan pesan ke Mahfud untuk menegakkan hukum di Indonesia. Prof. Mahfud MD adalah orang yang dekat dengan kami, beliau adalah kader NU dan Gus Dur, ujar Yeni Wahid. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD Arsyad Rashid menyatakan bahwa Yeni Wahid akan bergabung dengan tim pemenangan sebagai Dewan Penasihat bersama dengan Puan Maharani. Jadi Mbak Yeni akan bergabung di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan Maharani, ujar Arsyad Rashid.